Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku-bosku sekalian dimanapun anda berada, ya kan? Hari ini bosku kita mau menebang pohon ulin. Nah, ini menebang nih. Ya, pohonnya sensasional. Tuh bosku, pohonnya sensasional, panjang. Lalu lihat dari sebelah sini. Tuh, pohonnya panjang. Tapi ini tebangan orang. Tebangan ini ya 11-12 lah sama yang hari itu. Tidak rebah. Sebetulnya rebah juga, cuma sebelah. Karena dari dilihat dari sini bosku masih utuh, ya kan? Nah, tuh. Pohonnya kalau dilihat dari sini masih utuh. Tuh. Panjang pula. Nah. Ini pohonnya udah mati. Jadi pohon ini bosku sudah rebah sebelah, ditebang orang zaman dulu, ya kan, jadul, entah zaman perusahaan kayaknya. Kayaknya perusahaan dah seceroboh ini sih nebang, ya kan? Mungkin pribumi juga yang menebang. Tuh, ya bosku sudah rebah sebelahnya. Kayaknya bukaan mulutannya itu terlalu kecil, ya sehingga dia begitu. Tuh, jadi ini bosku rencana kita rebahkan, mudah-mudahan isinya mantap sekali, ya kan, amin. Bersama Bapak Encang hari ini kita awali dengan bismillah, ya kan. Semoga pekerjaan kita lancar, semoga yang menonton juga banyak rezekinya, disehatkan badannya, dilunasi hutangnya. Entah dari mana jalannya kita tidak tahu, ya kan. Pokoknya yang penting bismillah. Ada akar bosku. Aku tak kait pun nanti. Merdu bunyinya bosku, kayak suara gong. Pura.
Ah.
Cari banyak yang mencari bekerja. Ah.
kawal aja. Dari situ situ aja. Entah di mana? Ini pas di pisang itu. Ke sana sih. Yeah.
Oke bosku, sebelah sini kita dapat 4,5 balok. 4. Ya, 4 balok. Lumayan, ya kan? Kita tes lagi tuh sebelah ujung itu, mudah-mudahan juga dapat. Ya, 4 balok lumayan juga, ya kan? Lumayan untuk menambah kekayaan. Bosku, alhamdulillah. Ya, ke atas sedikit lah. Lagi. Kok potong hati yang nanti apa? Kita merobohkan. Ada segala side. Depan lagi gitu. Oh.
apa?
Thank you.
Oke bosku, setelah kita teliti ternyata ya pecahnya ke sana kemari. Nah, sepertinya kayu ini tidak bisa. Jadi satu pohon ini bosku, alhamdulillah kita dapat menghasilkan balok yang bagus-bagus sejumlah 8 balok ya kan. Nah, jadi itu bosku, alhamdulillah rabbil alamin. Meskipun yang belas ini tidak bisa lagi dah, tapi ya kita sudah dapat ya kan. Nah, ini baloknya nih. Menurut saya sih lumayan bagus-bagus, alhamdulillah. Oke bosku, kita lanjut di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah menonton.